Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan sekarang kita melanjut lagi main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge generasi pertama, yaitu tuh Housewife Barbie. Dimana di episode terakhir kemarin kalian sudah melihat bagaimana diriku mau makeover si triplet. Jadi rencananya di episode kali ini kita bakalan fulfill needs mereka. Enggak sih, kayaknya aku bakalan dekor dulu ya, karena kita butuh banyak banget aspek-aspek untuk memenuhi skill mereka ya, terutama kan soalnya kalau udah toddler itu kita butuh imagination. Mana ya, ntar kita lihat dulu. Kita butuh movement, communication, terus thinking, dan juga imagination, dan juga potty. So I guess kayak di setiap kamar mau aku pengen ada potty. Poti, 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 poti. Pokoknya aku pengen dikomplitin semuanya. Di sini papa aja lagi ngajarin si Barbara teach to talk ya, dan Barbie sedang taking a nap sedikit. Gimana kalau kita suruh dia untuk sleep? Dan aku mau suruh, oh kenapa sih? Oh, dia had a nightmare. Dia had a nightmare. Jadi aku mau suruh dia ke sini dulu ya, si Mariposa, dan juga suruh ngobrol sama Skipper gak sih? Kayak mereka talking-talking as a sibling. Kita hug loving. Aku pengen lihat interaksi mereka sesama toddler. Pasti lucu banget deh. Maksudnya biar mereka bisa sama-sama di luar juga gitu. Jadi kalau misalnya ngobrolnya di luar kan lucu ya. Sementara si Barbara lagi diajarin sama Papa J. I wanna see they're hugging each other. Come on, come on, come on. Senangnya sih karena mereka sekarang udah bisa jalan ya. Karena waktu infannya kita tummy time mungkin ngaruh gak sih? I don't know. Kita lihat, oh, ayo kita lihat dulu guys. Kita lihat ke adorablean ini. Oh my gosh, adorable. Kita harus ambil screenshot supaya untuk menjadi kenang-kenangan, seperti kita selalu banyak mengambil screenshot si triplet ya di keluarga si Neng gak sih. Dan ini aku bikin videonya pre-record ya. Iyalah, semuanya juga pre-record ya, maksudnya aku nyetok untuk beberapa hari. Jadi aku nggak yang kayak kan biasanya aku hari ini record, besoknya upload. Jadi hari ini benar-benar di-record banyak banget untuk stok. Jadi paling aku baru bisa evaluasi setelah tanggal 1 Januari ya. Soalnya aku setiap hari tuh dievaluasi sama kalian main ini. Tapi seru, tau gak sih? Jadi kita mulai dari kamar Skipper dulu ya. Ini kan kita tetap pakai tempat tidur yang ini. Cuman kita sekarang ngadep sini gak sih? Aku merasa kayak kita harus ngadep sini. We already have this Bigfoot, nggak tahu namanya siapa ya, bener Bigfoot ya. Bigfoot kayaknya aku mau taruh sini. Dia bisa what? Dia nambahin apa maksudnya? Bigfoot. Nah, dia nambahin creativity sama communication ya. Oh enggak, kalau untuk di toddler dia cuman communication doang. Oke. Okay. Let's see. Aku pengen lihat yang toddlers deh, toddlers. Kita taruh item-item yang support sama kebutuhan mereka ya. Ini dia untuk toddlersnya, nambahin imagination, which is kita akan taruh si hamsterina ini. No, 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 no. Sebelum itu kayaknya mendingan didekor dulu deh ruangannya gak sih, say? Yes, aku gak akan ada ini, tapi kita akan ada bedside table sekarang. Jadi aku mau lihat ya bedside table-nya yang lucu yang mana yang cocok. Aku mau coba untuk nggak pakai custom konten dulu. Sedang puasa custom konten, mohon maaf banget ya. Aku pengen aja gitu hidup tanpa custom konten anjay. Mau coba kira-kira bisa nggak sih? Pengen yang hijau dong, tapi hijaunya kayak gitu gimana? Coba kita filter dulu ya. Colors green. Nah, hijaunya kayak gini kalau bisa yang kayak soft-soft gitu. Yang mana ya? Coba kita lihat ke bawah mungkin ada. Ada tidak ini? Kayak kurang cocok. Sekalinya ada nggak cocok ya kan, ribet banget sih mbaknya. Yang mana ya? No. No 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 no.
Aduh, yang mana coba bingung. Coba kita ke Surface dulu sebentar. Mungkin yang bentukannya shelf kayaknya ini deh. Ya, ini yang paling cocok gak sih? Aku udah BB move object shot belum sih? Yaudah deh, nggak mesti warna hijau, warna putih juga nggak apa-apa. Kayak mesti banget gitu ya warna hijau. Nggak juga deh, ada warna putih juga boleh. Nah, kayaknya aku mau pakai yang ini deh. Kayak ini kayaknya lebih cocok. Terus kita bisa taruh lampu tidur sekarang. Bedside. Oh, ini lucu banget gambarnya bulan dong. How adorable, right? Nah, berarti si tanaman-tanaman merambatnya kita pindah sini ya. Kita kan penggemar tanaman merambat tuh. Berarti juga ini kita taruh sini, tara. Nah, gitu. Terus di sebelah situnya kita taruh mainan aja. Kok decoration sih kids maksudnya? Toddler. Nah, ini tadi kita taruh ini yang buat nambahin imagination. Kita udah ada yang untuk imagination sama communication. Terus kemudian kita harus tambahin apa lagi ya? Coba kita lihat dulu ini imagination juga. Mari kita lihat. Masih imagination. Nah, ini apa nih? Ini imagination juga. Ini ada boneka-boneka lucu deh. Kayak aku pengen ada boneka-boneka juga deh. Boneka kecil banget ya. Oh, ini untuk poti tuh. Baby first chamber pot. Aku mau ini aja. Potinya kita taruh pojokan aja ya, Saber. Nah, di sini. Ya, gak apa-apa lah ya. Sementara. Atau ngadep sini gak sih? Nah, gitu. Terus kita butuh apa lagi? Untuk naikin skill. Nah, ini nih kita butuh untuk movement sama thinking, kita butuh tiny teacher nesting block. Ini ya, kita ambil yang warna. Ini ya, kita taruh di sini aja. Terus, oh harusnya. Ini lucu potinya. Kayaknya aku pilih ini aja deh. Yang ini gak jadi. Kita juga nggak bisa banyak di clutter soalnya. Apa namanya? Kita harus hemat uang. Ini lucu nih, ini lucu untuk toddler. Kita taruhin di sini gak sih? Aneh gak sih? Enggak lah ya. Terus apa lagi? Sebentar ya, sabar aku sambil ngecek ini apa aja fungsi-fungsinya. Oh, ada tenda-tenda lucu banget. Aku jadi pengen naro ini dah. Kita taruh dulu tempat nge-YouTube-nya. Terus ini kita taruh di bawah aja ya. Apa sih namanya? Ya gitulah. Pokoknya sih yang buat itu. Terus aku pengen ada tenda-tendaan di atas biar mereka bisa ada tempat main gitu loh. Lucu kan? Ya ampun, ini lucu banget. Terus aku juga ingin ada perosotan. Tapi kayak nggak muat. Masa di sini kayak maksa banget gak sih? Ingin ada ini juga buat main-main ya. Kurang lebih kayak gitu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Oh, ini lucu. Ayo kita taruh ini di sini. Tada! Rame banget guys sih, biarin ya. Berarti ini ngadep sini deh. Nah, udah gitu. Yang kamarnya skipper udah mau jadi, kita tinggal tambahin ini apa namanya? Decoration aja. Aku nggak akan banyak-banyak ya. Kita tambahin tanaman aja. Tanaman-tanaman kecil. Oh ya, we need setiap kamar kalau bisa ada bookshelf nggak sih? Harusnya ini nggak sih di sini? Oh, kita ini aja, yang ini aja nih. Nah, ini. My first library. Ada warna apa dia? Ya udah putih aja. Tapi sebelah sini aja ya, di dekat pot.
mati. Oke, udah. Nah, sekarang kita dekor yang gambarnya si ini. Siapa namanya? Mariposa. Nah, di sini Mariposa. Terus si bonekanya di sebelah sini. We need apa namanya? Poti. Potinya warna ungu dong biar adorable, right? Nah, kayak gitu. Terus kemudian kita ke kids lagi. Oh iya. Yeah. Pakai bedside table juga lupa. Nah, ini juga sama. Mana tadi? Ini ada warna ungunya nggak ya? Oh, ada dong. Pas banget ada warna ungu. Nah, ini di sebelah sini. Terus kemudian kita tambahin. Ini tanamannya ada yang warna ungu gak sih? Ini ada dong kebetulan. Kaktus gitu ya. Terus lampu tidur. Pokoknya samain aja sih basicnya ya. Ini lucu. Ini lucu, aku suka. Terus ada boneka ini. Sama ini juga. Lalu ada ini. Nah, ini sebelah sini aja. Biar dia main-main di tengah ya guys. Terus harus ada ini juga. Ini aku taruh sini aja. Di atas poti juga sama. And then apalagi? Karena di situ ada treasure trunk atau treasure chest. Kita di sini taruh. Oh iya, kenapa? Kan ada baby table ya. Baby table kan udah support semua nggak sih? Aku karena udah lama nggak main toddlers ya, jadi lupa kalau kita tuh ada baby tables. Tapi kita nggak boleh tergantung sama baby tables. Kita nggak boleh tergantung sama baby tablet. Aku bilang baby table sih. Aku pengen taruh ini tapi nggak cukup, ey. Ini sebelah sini aja mainannya. Terus sebelah situ kita taruh something cute, kayak masak-masakan. Eh nggak mau, nanti takut ngebug. Aku mau taruh tanaman lagi aja di pojok situ. Tanaman kesayangan. Tara. Oke, kamar Mariposa udah beres. Sekarang kita tinggal tungguin ini aja. Apa namanya? Si Papa J apa? Selesai ngajarin ya. Jadi biar kita bisa. Oh, lagi ngobrol. Mereka adorable banget ya sih. Oke, Papa aja tidur dulu deh kayaknya, bentar. Tidur bentar. Nah, aku mau suruh Barbara. Oh, dia lagi pakai diapers. Play with, main sama Mariposa. Gak bisa mainnya barengan gitu, bertiga. Bisa gak sih? Tidak bisakah? Nanti kasihan, si skipernya gak ada yang ajak main. Ya udah, kita main ini aja, Mariposa coba stack. Dia belum bisa main shape, why? Dia require thinking 2. Berarti kita harus flashcard ya. Emang kalau misalnya dikasih tablet satu-satu, mereka otomatis bakalan bisa akses thinking gitu. Yaudah deh, pada akhirnya aku bakalan beli webby tablet juga kayaknya. Tuh kan kalau toddler lebih lebih gampang rasanya. Karena kita sudah terlatih via si Neng ya. Nah, ini kita taruh sini si Big Bird. Tempat tidur di sini. Cara. Terus kita beli corner table juga. Ada yang warna pink enggak? Ada yang warna putih. Ya udahlah, putih aja. Tada. Terus kemudian tidak lupa kita beli tanaman dulu ya. Yang unsurnya ada pinknya gitu. Kalau nggak ada pinknya ya udah ini aja putih. Nah, di sini kita akan beli lampu tidur. Lampu tidurnya yang cools. Ini ada warna pink nggak yang ini? Putih juga. Mana ya? Oh, ini nih lucu nih. Ada lope-lopenya. Wow, so big. Tapi nggak apa-apa. Gemai. Terus kita ke kids lagi.
kita beliin kobeka dulu ya. Kobekanya yang ini boleh. Nah gitu. Terus si ini. Nah, kagak ada estetik-estetiknya perasaan saya. Ngedekor teh biar cepet beres, weh. Nah gitu. Oke, terus habis kayak gitu, oh ya poti ya, mana poti, poti, poti. Nah ini, ada yang warna pink kah? Sama dong kayak si itu, kayak sebelah sini aja gak sih? Ya di situ untuk poti. Terus kemudian kita beli ini trunk. Ini nggak bisa, ini untuk, oh ini bisa juga untuk toddler, untuk mereka main bareng-bareng. Yaudah ini aja di sini. Terus apa lagi? Oh, ini ya, nesting. Si nesting kita taruh sini aja. Terus sudah ya, sepertinya ini cuman gak ada karpet doang sih di kamarnya si Barbara. Oh, uangnya tinggal 700 lagi. Apakah kita bisa beli Webby table? Satu untuk bareng-bareng gak sih? Oh, ini gambarnya biskuit, lucu banget. Bisa digedein gak ya? Tentu saja bisa, tapi jadinya gede banget. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja, and then kita beli Webbit. Kita cuma bisa beli satu biji. Ya udah pakai bareng-bareng dah. Coba di sini dulu, kita taruh sini dulu ya. Oke, uangnya habis. Coba, oh ya, kita bisa langsung akses. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu. Ya udah kalau kayak gitu ya. Kita nanti mainnya ganti-gantian. Ayo, lucu banget mereka lagi main di sini. Dan ini naikin imagination. Oh, mana mainnya pada pakai baju tidur lagi, gemay banget sumpah bocil. Walaupun waktu kecil mereka ngeselin ya, maksudnya waktu masih bayi banget. Tapi sekarang mereka, ih, sumpah lucu banget. Gak pengen gede aku mah. Please jangan jadi gede. Oke deh, sabar kayaknya sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Barbie Legacy Challenge, di mana di episode kali ini kita sudah melihat keimutan si triplets ya. Jadi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk like, share dan komen and telling your friends too. Dan ya sampai ketemu lagi di video-video Barbie berikutnya. Salam generasi kreatif and poi poi.